Coach Supri dulu ya. Yeah. Simon McManamy. Iya, dengan 3-4-3 nasional ya. Sangat menarik, 3-4-3. Ya, arsitek dari timnas Filipina pada saat itu dan pernah membawa Bayangkara. Banyak ya, begitu banyak pemain ketika untuk turun untuk melakukan pertahanan. Dan betul. Sekarang kita lihat Greg bagaimana. Iya, Greg Nwokolo, otak-atik bola sendiri yang dia masuk. Greg Nwokolo, ada peluang kali ini. Greg Nwokolo! Counter ini kita lihat tadi bagaimana, ya ini sangat baik sebenarnya. Kan? Pendek saja kepada Ruben Sanadi. Ya, offside. Ya. Di sektor sayap ya. Ya. Kalau saya lihat di sini terlalu terburu-buru untuk bisa melepas bola ya. Artinya di sini ya. Kita lihat dengan dari PBR pada saat itu. Oh, cantik sekali umpan kepada Stefano Lillipali. Masih sekali. Stefano Lillipali gocek-gocek sendiri dia Stefano Lillipali. Saat menentukan dan ya ditambah juga dengan pemain bertahan terpeset tadi. Ya. Inisiatif dan akhirnya yang harusnya bisa kita lihat dilakukan oleh Rico. Umpan tadi Rico kepada Stefano Lillipali. Bahaya. Betul sekali. Baik sekali. Baik sekali Rico muncul. Kita saksikan Rico Simanjo. Chipping bola Rico Simanjo. Ini dia kita lihat Greg melepas bola. Dan kita lihat bagaimana sedikit chipping dari seorang Rico. Semoga saja dengan hadirnya Simon McManamy. Namun kita saksikan pemirsa kali ini. Lillipali. Gawang. Kita lihat menang sprint namun saya pikir terlalu dari seorang Greg Nwokolo. Greg Nwokolo berikan umpan. Masih coba dikejar kali ini oleh Evan Dimas Darmono. Tinus Pae. Masih Tinus Pae. Indonesia. Kalau kita bisa katakan peluang-peluang terbaik dimiliki Indonesia ya. Ya, ini kembali. Dan kali ini. Sangat menarik dan saya pikir ya ketika bola sudah dilepas. Peluang Rico Simanjuntak dan kali ini kita saksikan Lillipali. Berikan bola kepada Greg Nwokolo. Greg Nwokolo, capping Greg Nwokolo dan Greg Nwokolo kali ini Bung Veve. Iya, 3D enter dan bam. Kita lihat bagaimana satu kecerdikan dari Stefano. Kill dan akhirnya Greg.